namanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan seluruh telusuri lagi alokasi APBN. Tumpah darah Indonesia, ini tujuan nasional yang pertama. Berita terbaru, Prabowo Subianto, ke luar negeri pekan depan, Gibran akan jalankan tugas presiden. Presiden Prabowo Subianto, pekan depan, dijadwalkan akan menghadiri undangan KTT APEC dan G20 di Peru dan Brasil. Selama Prabowo sedang melawat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Raka yang akan menjalankan tugas kepresidenan. Nggak ada PLT, Wakil Presiden, ketika Presiden ke luar negeri, Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, kata Kepala Presidential Communication Office, PCO, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Hasan mengatakan hal itu sudah biasa dan telah berlangsung pada era pemerintah terdahulu. Kan selama ini sudah kejadian begitu, Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum, ujar dia. Ya akan berlaku sama. Jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah PLT Presiden, jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ketika Presiden sedang ke luar negeri, sambung Hasan. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan memenuhi undangan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, dan KTT G20, kedua acara itu digelar di Peru dan Brasil. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir, kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, lalu. Namun, Prasetyo Hadi saat itu belum menjelaskan detail kapan Prabowo akan berangkat, dia hanya menyebutkan kedua acara itu digelar pekan depan.